Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak. Hari ini kita akan belajar mewarnai awan menggunakan krayon, bagian yang pertama. Nah, hari ini kakak menyediakan warna menggunakan warna coklat. Coklat yang lebih muda tapi agak kemerahan. Kemudian menggunakan warna ungu. Dilanjut dengan warna berikutnya menggunakan biru, biru tua, kemudian biru muda, paling muda. Lanjut dengan merah tua, oranye, dan kuning. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa dulu. Baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bagian bawah kakak menggunakan warna ini. Nah, untuk membuat polanya, garisnya, gunakanlah warna yang paling muda atau yang paling atas. Coba yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita gunakan warna ini. Untuk polanya pakai yang paling mudah. Mulai bagian bawah kita garap dengan warna coklat. Kalau ada yang bertanya, boleh pakai warna lain, Kak? Boleh, asal jangan lupa warnanya diurut dari yang tua, warna muda, sampai paling muda. Ya, biar kelihatan awannya kayak menggumpal-gumpal di udara. Bulat-bulat jangan lupa, supaya rata. Lanjut, kita pakai warna ini, ungu tua. Putih pola garisnya ya. Garisnya, jangan lupa. Sampai ada putih-putihnya. Di samping sama pengerjaannya. Sama pengerjaannya. Jangan dibuat lurus ya, misalnya seperti ini, jangan dibuat lurus. Buat melengkung juga. Biar tidak kelihatan monoton, jangan lurus. Lanjut warna berikutnya, coklat agak kemerah-merahan. Coklat agak kemerah-merahan, coklatnya dicampur dengan warna coklat yang tua. Tahu digradasi. Terakhir kita pakai warna ungu. Lanjut bagian 2 menggunakan warna biru. Kita mulai dengan warna biru tua. Biru tuanya kita gariskan dulu. Supaya rapi. Mulai. Mulai bulat-bulat.
Jangan lupa dikulit-kulit. Abaikan suara di luar ya. Di rumah kakak banyak burung, kemudian ayam. Kita fokus mewarnai. Ayamnya berkokok. Lanjut warna berikutnya, biru yang paling lebih mudah ya. Kita pakai 3 warna dalam setiap blok. Jangan lupa dibulet-bulet. Kita campur dengan warna tuanya supaya ada gradasi. Nah, sekarang terakhir warna biru yang paling mudah. Lanjut saja bulet-buletnya. Nah, kalau sudah selesai kakak, langkah berikutnya yaitu membuat efek paling atas. Itu dengan cara kita kasih garis dulu ya, yang tadi ya. Karena kita akan menggunakan warna biru. Nah, buat segitiga saja. Segitiga yang pertama panjang, kemudian lebih pendek. Ya, yang ini juga lebih panjang, satunya lebih pendek. Lanjut bagian sini. Nah, seperti itu kira-kira. Lanjut, kita warnai. Yang rata ya kakak, di rumah belajarnya yang rata, mewarnainya yang rata, itu pakai jurus bulet-bulet. Sudah seperti ini, kita gabung dengan warna ini. Nah, tapi kalau kakak-kakak di rumah memiliki warna stabilo, boleh kita pakai yang stabilo ya, dimulai dengan merah tua, kemudian oranye, kuning, semuanya warnanya stabilo, akan lebih indah. Nah, jika persediaannya tidak ada, bolehlah pakai ini, merah tua, oranye, dan kuning. Kita campur dengan warna biru tua, gabung saja. Lanjut dengan warna ini. Lanjut. Dibentuk setengah lingkaran di sini boleh, Kak. Supaya kelihatan nanti ada matahari. Kalau lingkaran, Kak, pas di tengah boleh. Kreasi adik-adik. Warnanya dirubah kak, boleh, asalkan terdiri dari 3 warna, yaitu warna tua, warna yang lebih muda, terakhir yang paling muda. Nah, terakhir kakak pakai warna kuning.
Kuningnya jangan lupa, dibulet-bulet dengan warna oranye. Seperti itu kakak. Cantik bukan? Kak, ada yang bertanya kak? Ya, tanya apa? Dikasih variasi total-total putih boleh kak? Boleh, silahkan dikasih. Menggunakan krayon ini boleh dikasih. Boleh ya? Boleh sesuai dengan kreasi adik-adik. Gitu. Kak, ditambah sinar kak supaya kelihatan ada. Boleh, tarik saja garis lurus. Pertama ke samping, samping lagi, samping. Lurus ya garisnya ya. Nah, seperti itu. Bagus ya kak ya. Kak, misalkan hanya seperti tadi boleh kak? Boleh, sesuai dengan kreasi adik-adik di rumah ya. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham semua. Jangan lupa sering belajar, sering melatih, sering melatih diri. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, di-like, di-subscribe, kemudian tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.